Kira kedua murid itu, kedua murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Maka mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring,
oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turun dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bersama Yesus berarak dan mengiringi dia memasuki Yerusalem dengan gegap gempita, dengan sorak-sorak, dengan daun bawang di tangan. Kita mau menyambut dia, mengiringi dia memasuki Yerusalem sambil bersorak-sorai Hosana, Hosana, Hosana. Kita memasuki gereja.